Oke, teman-teman usaha ban motor, kita kembali lagi ke channel usaha ban motor. Kita akan review ban teman-teman. Yang sekarang kita pengen review adalah SR Evo dari FDM. Sementara kita akan taruh di ban PCX. Di PCX depan belakang ring 14. SR Evo itu ada ring 17 dan ring 14. Juga ada ring 13, teman-teman, yang terbaru. Nah, sekarang kita akan lihat dulu kembangnya itu seperti apa sih. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya. Reviewnya kita pakai tadi untuk di depan itu ukuran 100/80 dan untuk di belakang tadi dipakai ukuran 120. SR Evo itu sampai 140 ya biasanya untuk ban aero, depannya 110, belakangnya 140. Jadi kita udah lihat oke juga tampilannya. Nah, kita harus pastiin ya teman-teman kalau ban ini itu terbuat dari tahun yang terbaru. Jadi itu untuk memastikan bahwa ban itu nyaman dan aman dipakai. Emangnya ban ada expirednya? Sebenarnya ban itu nggak ada expired, teman-teman. Tapi banyak orang bilang 5 tahun ban itu akan keras. Ya sebenarnya bukan expired, hanya aja ban itu jadi kalau udah lama itu dia licin. Nah, tapi kalau misalnya ban terbaru itu dia, ya namanya ban baru kan tahu sendiri ya teman-teman, namanya masih aman lah, masih enak dipakainya. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus pastiin adalah heel. Ketika pemasangan, heelnya itu harus keluar semua. Terus itu aja sih teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman silakan di subscribe ya videonya kalau bermanfaat. Thank you sudah nonton. Oke teman-teman, selamat motor. Terima kasih sudah percaya kepada kita yang belajar hari ini. Kita sudah siapin ini kiriman yang kita lagi pagi-pagi. Nah, kita lihat gitu. Ini yang udah terkonfirmasi ya teman-teman. Nanti kita tinggal silakan lihat di Shopee kita, usaha ban motor. Juga teman-teman yang belum subscribe, kita bangun sama-sama channel kita, subscribe dulu. Jadi kita bantu para rider lainnya berbagi pengalaman. Terima kasih.